Tetapi sekarang ini, seperti sekarang ini, pada hari ini, di stadion utama ini, saya berbicara langsung kepada rakyat seluruh Indonesia. Mengadakan reshuffle kabinet, sehingga kabinet pembangunan 7 berubah menjadi kabinet baru yang dinamakan kabinet reformasi. Dari penyelesaian menyeluruh mengenai masalah yang menyangkut daerah tersebut. Tawaran ini sedang dibahas dengan sungguh-sungguh oleh pihak bersangkutan. Meminta agar supaya, ini menarik sekali permintaannya. Kalau kawan-kawan Madura kembali ke sini, jangan sekarang, tunggu dulu dingin suasananya loh. Untuk sungguh-sungguh berjanji agar jangan membuka peluang sedikit pun bagi terulangnya KKN tersebut di kalangan keluarga saya. Hari ini kita membuka lembaran baru dalam sejarah bangsa Indonesia. Inilah masanya kita menyongsong Fajar. Pada rakyat Indonesia dimanapun berada. Sekali lagi ingin saya tegaskan bahwa vaksinasi COVID-19 yang akan digunakan di Indonesia adalah